Sai. Dede. Sais. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abad. Okey, assalamualaikum sahabat. Hari ni aku nak buat mata udang. Yang mana aku pilihan aku ni mata udang Yupro. Bukaan luas. Antara nombor 3 dengan nombor 1. Sebab apa aku pilih yang ni? Sebab mata dia macam ni. Tak payah aku nak bekokkan lagi. Sebab aku ni pun orang baru. Dia dah macam ni. Dia senang lah nak mencangkuk, orang kata. Nampak? Maknanya senang. So, tali aku paling kasar sikit. Tali dalam 16 lb. Kalau halus sangat takut bila kita baling tu kan, dia akan jadi bersimpul. Okey, sama sebab ni perambut ni. Sebab rambut kalau halus sangat, kita balik tu dia akan bersipur. Yang jenis mata satu atau dua ni, dia akan berbelit dengan tersimpul dengan atas. Yang main atas ni dengan atas batu ni dia terbalu. Kadang-kadang dia tersimpul kat sini. Kalau korang perasan lah. Sebenarnya aku nak try buat kasar sikit, tapi lembut. Bila tu dia lahir tu macam berlalu macam ni lah. Tapi adalah kita pilih terbalik dia akan bersikul. Dia biasa yang kuat bila kita buat terlalu panjang, dia akan tersikul macam tu. Dia terbalik. Dia ikut berat anak udang ataupun apa saiz mata kita. So kat sini pada sibur yang jadi kecil ni pakai, ataupun sibur yang 8. Tapi sekarang ni aku cuba yang pakai yang jenis ni lah. Air lapang. Pasti kita support yang mata udang yang Azori ni. Sebab apa kita punya mata ni? Kalau kat sini kita tengok, dia melekung cantik. Nanti kita tajam. Ini kau orang mata ni. Sebab udang ni dia makan macam kadang-kadang sangkut tak sangkut kan. Lepas tu halus. Halus ni sebab bila sangkut, kalaupun dia kadang-kadang dia lurus, kita boleh betulkan balik kita macam ni. Tapi yang paling best aku tanya korang pakai Fire Eagle. Fire Eagle ni dia halus. Memang halus dia mata dia. Tak nak bagi buka sampai
Okey, ni mati saya nombor 5 eh. Nombor 5 halus ni. Apalah. Aku nak bagi tahu yang dia punya halus tu. Cantik. Okey, lepas tu Elori yang ni. Nombor 3. Ah, yang ni. Nombor 3. Cantik juga lah. Lepas tu, korang ada tengok macam ladung yang muka hitam. Korang ada tengok dengan arus. Kalau arus tu laju, saja kau pakai kena nombor 6 lah. Kalau yang tak pakai laju tu, bila air mati lah, aku pakai nombor 5. Nombor 5 ni lebih banyak. Yang tepung ni, yang nombor 4. Dia ada lah ni, senang. Okey, ha, lepas tu manik. Aku guna manik. Ni aku baru jumpa dengan sifu alam tu hari. Dia cakap, kalau kita letak manik, kadang-kadang entah dia akan nampak benda ni dulu. Lepas tu baru dapat umpan. Okey, jangan bola mata. Kita buat ni. Kita try pakai LED nombor 3. Ini cuba mata satu. Satu. Sepanjang mana korang nak buat, terpulang. Kopi bagi aku dalam sedikit lebih macam ni. Okey sahabat, ni mata. Ni nombor 3, kita pilih nombor 3. Cantik je ni. Dia tak kasar sangat, dia tak ada sangat. Jadi bila korang tangkut, dia boleh letupkan balik. Boleh letupkan balik. Okey, kita kena ikatkan. Ini pakai duplex ni. Kita pakai satu je. Kita nak nampak. Korang nak masuk dalam ni kan, boleh. Mari kita buat. Mana korang suka? Masuk satu, lepas masuk sini. Ini dalam. Ini kita lebih. Kamu nampak? Lekat. Okay. Kalau tak ni kau sipu lah, maka lima betul. Panas sikit tapi. Satu. Dua. Okay. Okey, aku dah lilit macam ni. Ni aku pakai dua mata tau. Dua mata. Satu akan letak di sini, satu lagi mata kat bawah. Dia akan jadi macam tu. Jarak antara ni aku buat dalam dalam satu ni kot. Nak cantik kan. Sini satu, atas ni satu. Okey, kita dah ikat satu yang ni. Satu lagi ke bawah. Yang ni untuk dua mata eh. Dua mata. So panjang dia aku buat dalam banyak ni kot. Nanti aku ikat balik, siap nanti aku tunjuk balik. Okey, kita dah ikat eh. Sampai sini. Dua mata. Satu sana, satu sini. Ni kira tak boleh dah ni. Mana satu. Panjang dia ikut engkau. Tengok macam mana sungai tu. Kalau sangkut kau pakai pendek dah lah. Kalau panjang sangat takut berbelit-belit susah korang nak tarik ni kan. Okey guys. Okey, hari ni kita ikat pula. Okey. Aku pilih batu ladung nombor 5. Nombor 5. Kau boleh nampak nombor 5. Dan manik ni. Apa fungsi manik ni adalah untuk
pantulan cahaya dan hari ni, bila dalam gelap dia nampak bercahaya sikit. Okay. Dan aku pilih ni, nombor 8, silver nombor 8 ni, tak nampak. Kita nak masuk dulu. Masukkan batu ni. Kalau boleh nampak macam ni. Macam ni. Kemas. Okey. Maksudnya adalah mata. Mata tak boleh. Masukkan dalam belakang. Macam ni. Tak nampak. Okey. Okey, terima kasih kepada yang sudi menonton. Harap korang yang baru nak belajar tu macam aku, boleh tutup lah macam ni. InsyaAllah. Apapun, terima kasih. Tolong subscribe, like, comment and share. Bye-bye.